So begitulah cara kalau hampa nak tukar CTA hampa paling mudah. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ya, saya harap semua sihat. Duduk di rumah, sama-sama kita putihkan rangkaian COVID-19. Okey, hari ni kita sembang pasal inbox Yasin. So, baru-baru ni ada orang inbox Yasin. Tak baru, dah lama dah. Hari 4 Ogos lepas, dia tanya macam mana, tapi nak tanya macam mana bang kalau nak buat link WhatsApp tu letak dekat post. Basically, cara nak ubah CTA dalam post. So, Yasin buka home Yasin. Yasin scroll down. So, senang cerita. Baru ni Yasin ada buat live Facebook untuk agent-agent. So, so post ni Yasin terpost lah. Nak tunjuk contoh dan Yasin lupa nak unschedule. So, tak apalah. So, kita ambil contoh post ni. So, kepada siapa yang baru dalam YouTube channel ni, Yasin banyak cerita pasal digital marketing khususnya Facebook dan YouTube. Okay. So, kalau hampa perasan ada logo ni, Facebook Messenger. So, dia tanya macam mana nak tukar CTA. Basically, macam mana nak tukar CTA ni. So, dia ada cara, dia mudah dah. Tengok sampai habis. First, kita pergi kat home. Kan Ads Manager. Ni dah buka dah. And then, pilih Business Manager hampa. Ni Yasin Amron. And then, tekan Create. Lepas tu, engagement, ambil post engagement dengan continue. Lepas tu dah yang lain tak mau fikir. Yang penting sekarang kita nak ads tu. So kita ambil Yasin Amron ni, kita pilih post yang kita nak tukar. So note penting, cara ni adalah untuk yang kita pernah post. Dia tak boleh, bukan cara baru boleh lah buat, tapi untuk ni cara siapa yang dah post lah. Contohnya sebelum dia post, dia tak target pun nak buat CTA WhatsApp. Tiba-tiba lepas post, better dia nak tukar. So ni cara nak tukar CTA WhatsApp dia tu. So kita ambil existing post, kita select post. So yang mana pilih pala tadi ni, kita ambil pilih pala. And then nampak call to action. And send message, kita tukar kepada WhatsApp. So dah jadi WhatsApp, kita pergi balik ke ni. Sekarang masih je, kita refresh. Scroll. Jangan lupa like, komen dan share YouTube channel Yasin Amron. Kita jumpa di video akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.